Hai semuanya, balik lagi sama aku Yasinta di YouTube channel aku Yasinta Sinta. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk kesehatan yang bagus banget untuk teman-teman yang mengalami permasalahan sakit ambeien. Nah sebelum aku ngebahas lebih lanjut mengenai produk apa yang akan aku review pada kesempatan kali ini, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasinta Official. Oke teman-teman, langsung kita mulai aja ya videonya. Teman-teman, seperti yang udah aku sampaikan di awal video tadi, bahwa di video kali ini tuh aku mau mereview atau juga menginformasikan mengenai salah satu produk, di mana produk ini tuh bagus banget untuk teman-teman ataupun juga orang tua teman-teman yang memiliki atau mengalami sakit ambeien gitu. Nah, sebelum aku ngebahas lebih lanjut mengenai produknya, di sini akan aku jelasin dulu apa sih ambeien. Nah, jadi ambeien itu merupakan suatu kondisi pembengkakan yang terjadi pada anus dan rektum sehingga menimbulkan benjolan di sekitar anus. Nah, lalu hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya atau timbulnya ambeien? Yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, di mana makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung serat. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, bahwa makanan yang mengandung serat itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan ataupun sayuran. Ketika kita kurang mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, otomatis kita akan mengalami kesulitan dalam hal maaf buang air besar seperti itu. Kemudian juga feses juga akan keras dan juga itu bisa menimbulkan luka ya di sekitar anus. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu adalah duduk terlalu lama. Di mana duduk terlalu lama ini bisa menyebabkan terjadinya penumpukan pembuluh darah. Kemudian penyebab yang ketiga itu adalah kehamilan. Biasanya ketika kehamilan itu terjadi, kemudian juga akan terjadinya perubahan hormonal seperti itu. Di mana perubahan hormonal ini bisa meningkatkan aktivitas ambeien seperti itu teman-teman. Nah, BAB sendiri ini bisa menyebabkan berbagai macam permasalahan ya. Yang pertama itu adalah duduk terasa nyeri, kemudian juga BAB akan mengalami sakit. BAB itu akan keras ya, kemudian juga akan mengalami sakit yang sangat di sekitar anus, kemudian juga bisa terjadinya keluarnya benjolan di sekitar anus. Nah, lalu solusinya apa sih agar bisa sembuh dari ambeien atau juga untuk mencegah ambeien tersebut? Yang pertama itu adalah harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Dalam hal ini mengandung serat ya, seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian juga perbanyak mengkonsumsi air putih, kemudian juga hindari duduk terlalu lama, dan yang pastinya juga mengkonsumsi produk herbal yang bisa menyembuhkan ataupun juga bisa mencegah terjadinya ambeien seperti itu teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau merekomendasikan salah satu produk herbal yang bagus banget untuk teman-teman ataupun juga orang tua teman-teman mungkin yang mengalami sakit ambeien. Nah, yaitu madu dan juga kapsul dari Ambeno. Ambeno merupakan produk herbal yang terbukti efektif untuk membantu mengatasi permasalahan ambeien mulai dari gejala awal hingga stadium 3. Produk Ambeno ini terdiri dari dua varian, yaitu madu dan juga kapsul, yang bisa membantu mempercepat proses penyembuhan ambeien. Ambeno ini mengandung 3 zat aktif, yaitu steroid, flavonoid, dan saponin. Nah teman-teman, di video kali ini aku juga mau ngebahas dari segi packagingnya terlebih dahulu ya, sebelum aku menyebutkan manfaat apa saja sih yang kita dapat dari mengkonsumsi duo Ambeno ini. Nah teman-teman, untuk yang madu Ambeno ya, dia tuh hadir dengan kemasan warna ungu seperti ini ya, perpaduan warna putih dan juga warna ungu. Kemudian untuk botol madunya ini terbuat dari material plastik kokoh seperti itu, dan ini bagian penutup botolnya yang bagian atas. Kemudian teman-teman di sini
produk ini tuh sudah halal, kemudian juga sudah terdaftar di MUI ya, jadi ini sangat aman untuk dikonsumsi seperti itu. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada petunjuk penggunaannya. Ini adalah aturan pakainya, di mana aturan konsumsinya itu adalah 2 kali sehari, 2 sendok tiap kali kita minum si madunya. Kemudian juga di sini ada khasiat dan juga kegunaannya. Untuk khasiatnya itu adalah membantu meringankan wasir ataupun juga ambeien mulai dari gejala awal hingga stadium 3 seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian juga di sini ada nomor expired date-nya dan produk ini aman ya, teman-teman, karena sudah terdaftar di Badan POM dan juga ini produk halal ya karena sudah terdaftar di MUI. Nah, kemudian juga yang selanjutnya ini adalah si kapsulnya. Untuk packaging dari si botol kapsulnya, dia juga sama, perpaduan antara warna putih dan juga warna ungu. Kemudian di sini ada gambar-gambar herbalnya seperti itu. Kemudian juga di bagian belakangnya ini ada aturan konsumsinya, kemudian juga ada komposisi dari si kapsul Ambeno ini ya, teman-teman. Kemudian juga di sini ada aturan pakainya. Untuk aturan pakainya atau aturan konsumsinya itu adalah 2 kali sehari, dan ketika dalam sekali konsumsinya itu meminum 2 kapsul ya, teman-teman. Nah, lalu manfaatnya apa saja sih dari Ambeno ini? Yang pertama, membantu mengatasi benjolan di anus. Kemudian yang kedua, membantu mengurangi rasa panas dan gatal di anus. Yang ketiga, membantu melancarkan peredaran darah di area anus. Kemudian juga membantu mengatasi BAB berdarah dan BAB keras. Kemudian juga membantu melancarkan pencernaan dan membantu mengurangi peradangan di anus. Untuk madunya, ini dikonsumsi 2 kali sehari, dan dalam setiap konsumsinya atau dalam 1 kali konsumsinya itu adalah 2 kali sendok makan ya, 2 sendok makan. Kemudian juga untuk kapsulnya pun sama, 2 kali sehari dalam setiap konsumsinya adalah 2 kapsul. Nah, teman-teman, pasti kalian penasaran sih ya, untuk harganya itu berapa? Untuk harga paketnya ini adalah Rp250.000 untuk madu dan juga kapsulnya. Sedangkan untuk madunya saja harganya itu adalah Rp149.000. Nah, teman-teman, di sini akan aku kasih tahu ke kalian juga ya gimana kapsulnya ya, teman-teman. Untuk warna kapsulnya itu adalah seperti ini. Jadi ini kelihatan banget produknya itu terdiri dari bahan-bahan herbal seperti itu ya, teman-teman. Dimana serbuk-serbuknya dan aromanya juga ini aroma herbal banget, dan yang pastinya ini aman untuk dikonsumsi karena sudah terdaftar di Badan POM dan juga halal ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah si madunya. Di sini akan aku cobain gimana rasa dari madunya ya, teman-teman. Dan aku akan kasih lihat ke kalian gimana warna madunya. Ini tadi udah aku kocok sebelumnya. Nah, jadi ini tuh madu hitam ya, teman-teman. Kalau kalian perhatiin, ini warnanya warna hitam. Dan ini tuh dalam setiap atau sekali konsumsi itu adalah 2 kali sendok makan. Dan ini akan aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk madunya enak. Ini tuh madunya manisnya pas dan enggak terlalu manis. Nah, buat teman-teman yang penasaran produk ini bisa dibeli di mana, ini aku belinya di madu_ambeno. Nah, kalian bisa kepoin langsung Instagramnya. Kemudian juga untuk link pembeliannya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia review dari aku mengenai produk Ambeno, dimana produk ini tuh bagus banget untuk mengatasi
wasir ataupun ambeien, mulai dari gejala awal hingga stadium 3. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang mungkin mengalami sakit ambeien ataupun juga ada kerabat ataupun juga orang tua yang mengalami sakit tersebut. Nah, kalian bisa cobain produk yang aku rekomendasiin, produk yang sudah aku review barusan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasinta Official. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.